Ini selamat kamu lolos ke tahap 25 besar. Jadi pesulap yang lolos di The Great Magician ada 25 pesulap. Apa saja? Siapa saja? Pertama, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, makan yang banyak. Karena pura-pura bahagia itu butuh energi yang banyak. Selamat menonton. Enjoy. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Kau ikut-ikut deh. Enggak apa. Oke, kali ini saya bersama Ogi Yaku. Salam dulu, bro. Tunjukin ototnya. Oke. Udah tambah gemuk sekarang. Nah, ngomong-ngomong sesuai judulnya ini, saya akan mengetahui, menyimpulkan, memberitahu, menginformasikan siapa yang lolos di The Grand Master The Great Magician. Okay. GTV. Salah sebut. Enggak yeah. Apa-apa kan. Kamu kan enggak lolos. Jadi salah sebut enggak masalah. Lah emang aku lolos. The Great Magician. Jadi teman-teman buat pesulap-pesulap yang penasaran siapa yang lolos di The Great Magician GTV, siapa? Enggak tahu saya. Bisa tanyakan ke Caso, dia tahu semuanya. Orangnya di sebelahku. Iya. Oke, ini Ogi aku. Oh, sebelumnya untuk lanjutin video ini ya, jangan lupa ketik subscribe. Klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya tuh. Tombol loncengnya? Ya, notifikasinya okay. Dinyalain biar setiap hari saya update video, jadi biar teman-teman bisa tahu update-annya. Oke, okay, langsung saja kita enggak usah basa-basi lagi. Kita wawancarai Ogi aku. Ogi aku. Kamu lolos ya di The Great awalnya, Magician. Iya, awalnya itu saya ragu mau lolos apa enggak gitu kan. Itu saya hubungi kamu gitu kan, kamu. Gimana ya ini dapat telepon enggak ini dari GTV? Lolos apa enggak nih The Great Magician? Oh iya, aku ditelepon. Ditelepon mamamu. Mamaku. Dia kayak gitu bercanda. Akhirnya setelah tanggal 1 kemarin itu saya dapat email. Oh, jadi pas tanggal 1 Novembernya. Ya, tanggal 1 Novembernya itu saya dapat email dari utang online, Pak. Karena belum bayar cicilan utang online. Ya, saya dapat email dari GTV, The Great Magician dari GTV, bahwa saya lolos. Jadi, iya buktinya. Ini buktinya. Enggak percaya, mosok kamu lolos. Senang banget aku lolos. Buktinya dulu, buktiin. Mana? Iya, emailnya. Saya cek email, saya lagi buka email. Bentar, di Ismail ya. Informasi The Great Magician GTV. Kelihatan. Gak ya? Gak apa-apa, tenang. Tak giniin aja, tak celing. Nah, itu di situ tuh. Bisa ya? Bisa. Ini ada. Lolos. Gila. Apa tulisannya? Oke, aku selamat kamu lolos ke tahap 25 besar The Great Magician. Ya, jadi itu kesempatan buat aku untuk menunjukkan yang terbaik. Sip. Karena ini kesempatan nggak datang dua kali, jadi aku harus tampil maksimal menyiapkan diri sekarang. Jadi aku minta bantuan kamu ya, minta bantuanmu ya. Oke, kamu malah minta bantuan ya nggak lolos. Tapi nanti dia kan ada pengalaman dulu kan dia ikut Indonesia Mencari Bakal. Wah, gitu kan. Siap. Nah ini selamat kamu lolos ke tahap 25 besar. Jadi pesulap yang lolos di The Great Magician ada 25 pesulap. Apa saja? Siapa saja? Pertama, Ogi Yaku. Kedua, inisial. Yaku aku Ogi. Belum tahu nih. Aku belum tahu inisialnya. Jadi, kamu udah tahu. Beberapa ada yang aku tahu. Iya, inisialnya. Karena aja, di posting. Jadi aku lihat postingannya. Ada inisial namanya HA. Ada. Itu Hendros Aqualani. Aqualani. Hendros. Ya, Hendros. Hendros Aqualani juga yang aku tahu ya. Terus BB. Bobby Blanco. Ya. Itu tapi Pak Debob itu namanya. Oh, Pak Debob ya. di GTV Pak Debob ya, karakternya. Iya, betul. Oke, itu dari Jogja juga ya. Dari Jogja. Jadi Hendros, Pak Bobby sama Yaku ini dari Jogja semua audisinya bareng sama siapa lagi? Ada siapa lagi? Ini yang dari Surabaya. Jovasago itu. Ah ya, Jigi berarti ya. Wah, gila itu hebat banget itu. Itu yang baru dapat infonya baru itu. Itu masih ada lagi. Ada lagi. Jadi ada di Jogja, ada di Medan, ada di Jakarta. Nanti ada, tunggu aja. Ya, saya yakin mereka-mereka yang lolos pasti akan menampilkan yang terbaik. Jadi
untuk saya pribadi. Selamat dulu. Jadi untuk saya pribadi, saya minta dukungannya, minta supportnya buat teman-teman semua untuk doakan saya dan doakan yang lain juga. Betul. Karena mereka lah yang akan menaikkan seni sulap di Indonesia. Gitu. Betul. Jadi kalau ini buat tipsnya yang lolos kan, semangat terus jangan menyerah, tetap sumas gugun gitu. Sumas go on. Yeah. Nah kalau yang misalnya nggak lolos, nah ini ada tipsnya juga, nggak lolos nggak usah berkecil hati, karena kalau nggak lolos pun acara ini kan ada The Great Magician ini kan di GTV ya. Misalnya acara ini boom, kalian juga di daerah-daerah juga bakal ngerasain job-jobnya. Betul. Gitu. Jadi tetap nggak masalah. Tetap saling support ya. Saling support. Betul. Nah, saya mau meramal Ogi Yago. Kayak gimana aku deg-degan malah. Nah, ramal masalah ini The Great Magician ya. Kira-kira seperti apa? Oke. Okay. Ambil dua kartu. Dua kartu ya. Jangan dibuka dulu. Dibuka. Saya ambil yang ini. Satu, taruh. Satu. Dua. Oke. Okay. Kartu pertama. Muncul kartu. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Queen of Pentacles. Wah, jadi sini ada sesosok itu gimana? Ratu yang memegang sebuah koin. Yes. Koin emas di sini. Di sini menggambarkan koin emas itu adalah kemurnian, kekayaan, kesuksesan. Amin. Nah, jadi queen ini adalah sesosok kamu cewek berarti? Enggak. Enggak, jadi ini ada sesosok wanita yang akan mendukungmu dari doa, dari ini bisa jadi ibumu apa punya pacar enggak? Saya gak? Saya yakin itu mamaku. Karena punya pacar enggak? Masih jomblo. Pacarnya cowok apa cewek? Gak usah ditanya, cewek. Oh iya, cowok-cewek. Berarti ini lu punya pacar ya, jomblo ya? Jomblo buat cewek-cewek yang tonton, jangan lupa follow Instagramnya di? Di Yago Ferdiana. Soalnya aku udah ganti nama Instagram, ya? Dia ganti nama. Oh, soalnya kan banyak banget cowok-cowok yang nge-DM kan. Makanya saya ganti nama. Itu namanya Yago Ferdiana. Nanti ada di sini nih. Betul. Ada gak? Ada, nih, ini masih ada. Oh, di sini? Tak hapus ya? Nah. Ini Queen of Pentacles, jadi ada doa dari sang ibu. Iya. Kamu harus minta restu juga dari sang ibu. Pastilah. Jadi gak mengandalkan kekuatanmu sendiri, gak mengandalkan performmu sendiri. Ya, karena kamu butuh modal buat beli alatnya itu, jangan lupa minta ibumu. Ini ya kartu pertamanya. Jadi di sini memegang sebuah emas itu intinya ibumu tuh juga berharap sama kamu untuk ini loh, anakku gitu, suksesor. Oke, gitu. Jadi harus minta restu. Nah, di sini ada judgment. Judgment itu apa? Itu. Jadi menge-judge. Jadi menghakimi. Penghakiman. Ya, di sini ada juga trompet, gambar trompet. Tahun kalau baru. Kalau misalnya andai kata, ya ini kamu job tahun baru ada. Ada. Nah, kalau audisinya pas tahun baru di cancel. Gimana itu? Dua kali lipat saya bayar. Jadi harus di cancel ya kalau karena nanti TV nonton itu. Nih, nanti nonton hotel yang nah ya, buat hotelnya yang ngecop Yago, dimaklumi lah, jangan dipotong 20 juta, woy, 10 juta, 10 juta, jangan jangan, nanti dia tahu. Oh iya, jangan dipotong, kasihan lah, ini buat masuk TV lu, GTV lu, kalau misalnya kontraknya sampai GTV sampai tahun baru, kemungkinan besar Yago gak bisa perform di tahun baru. Yes, betul ya, diganti orang lain lah, diganti orang yang sama tetap dari MOU nya harus bayar dua kali lipat. Gitu. Gitu. Yaudah, ini lanjut ya. Ini tuh kalau di sini tentang ke agama ya. Jadi ke kerohaniannya. Jadi kamu walaupun kamu ikut audisi ini, kamu harus tetap dekat sama Tuhan ya. Tuhan. Jadi pasti kamu tetap itu. Sholat yang utama. Jangan lupa lima waktu. Ya. Itu diabotin lagi. Jadi yang biasanya kamu sholat biasa itu kamu sholat yang lebih khusyuk lagi agar biar nah. Jadi kalau doa restu dari orang tua dan imanmu itu akan membuatmu semakin jadi lebih sukses lagi. Saya rasa itu emang semua orang melakukan itu. Iya kan? Ya, ya. Doa orang tua itu pasti ya. Nah, jadi kebetulan ya. Ini kalau kamu dapat yang lain kan misal dapat ini artinya apa? Enggak tahu saya. Ini kamu main spekbok. Iya loh, saya cuma bisa spekbok gimana itu. Tahun baru ditanggapnya spekbok. Nah, ini kesimpulannya masih ada. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gini, kalau misal kamu
sudah minta izin sama orang tua dan berdoa, maka kesuksesan akan ada. Jadi kalau misal kamu gak ngelakuin ini, kamu juga gak bakal lanjut ke the great magician-nya. Tapi kalau kamu masih mau lanjut, masih juara satu, ya kamu harus gini. Karena andai kata kamu lolos sampai menang, andai kata ya ini ya, kita ngomong berandai-andai, kalau kamu sampai menang pun, itu kamu gak bakal jadi orang yang sombong. Amin. Karena kamu didukung orang tua sama tetap masih taat beribadah. Tuhan, gitu. Nah, gitu. Jadi kamu gak bakal sombong setelah kamu terkenal. Jadi sebelum kamu terkenal, tak masukin channelku. Iya. Gitu. Gitu ku. Tapi gak lebih terkenal dari kamu kok. Aku tuh sama seperti kalian, orang biasa. Sama, aku sama seperti kalian. Tapi kalau aku jalan sama kamu kok, casu, casu. Iya, gitu, itu gimana? Bedanya. Bedanya aku lebih terkenal. Gak. Bercanda, bercanda. Bercanda, itu bercanda. Biar lucu, biar lucu. Oke, terima kasih Yogi Agus sudah mampir di channel saya. Aduh, aduh, diremet toh. Enggak. Cuman aku mau menyampaikan aja, jangan lupa tetap support buat semua pesulap yang ada di Indonesia, khususnya untuk yang mengikuti ajang yang lolos yang mengikuti ajang The Great Magician GTV. Semoga mereka semua dilancarkan, gak bingung, amin. Terus sukses. Yuk. Dan buat yang apa, pesulap-pesulap di luar sana juga makin sukses, makin solid di potong gibahnya, diturunin lagi. Iya, gibahnya diturunin lagi. Ya. Tapi emang manusia kan emang namanya manusia kan juga. Kalau ya kekilafan gitu ya. Jadi teman saya namanya Pak Lian itu, kalau enggak gibah sariawan. Enggak gibah sehari sariawan. Gitu ya. Pak Lian. Pak Lian. Maaf ya Pak Lian ya. Bukan saya loh. Ya, yaudah. Terima kasih ya, Gus. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share. Iya. Sampai ketemu lagi, terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Saya Caso dan saya Yago. Sampai ketemu lagi, dadah.